Di video sebelumnya aku memberikan kura-kura untuk Mr. Bandit dan kali ini aku akan memberikan ikan untuk Lucky. Beberapa waktu yang lalu aku mengajak Lucky untuk pergi ke beberapa tempat ikan dan di situ aku berjanji untuk membelikan Lucky ikan. Dan kebetulan Lucky juga belum memiliki hewan peliharaan. Jadi momen ini bisa menjadikan teman untuk Lucky di ruang tamunya. Wow! Aku akan pergi ke salah satu toko yang menjual ikan di Kota Denpasar. Kita akan melihat ikannya, kita akan memilih ikan untuk Lucky, lalu kita akan membeli juga perlengkapannya dan akan kita hias. Lalu akan kita langsung berikan untuk Lucky. Langsung aja kita menuju ke toko ikan ya, Luke ya. Yes! Ini Lucky bakalan seneng banget guys, karena beberapa kali aku pergi ke tempat-tempat ikan itu seringnya ngajak Lucky, udah gitu nanti Lucky yang ngedit biasanya tuh video-video ikannya, Luke ya. Betul. Lucky itu sampai hafal, sebutin 5 nama ikan loh. Cichlid, Discus, Neon Tetra, Cana, sama Catfish. Wih, gila guys, gimana guys? Makanya ada istilah, tak kenal maka tak sayang. Sekarang betul. Saatnya latih lagi dia dengan membelikan satu akuarium penuh ikan supaya dia bisa makin cinta lagi nanti. Ini tempatnya lu, kita udah nyampe. Akhirnya. Kamu beneran belum punya peliharaan sama sekali? Sama sekali tidak punya, Pak. Jadi di rumahmu nggak ada peliharaan? Ada sih adik saya. Nggak ada. Pelihara hewan itu perlu, teman-teman. Supaya betul. Melatih kita tuh jadi sayang, jadi care, gitu. Ya. Tadi aku udah sempat telepon juga, aku udah order. Aku bilang mau beli akuarium sama pasir sama batu. Nih, ketemu Cristiano Ronaldo. Bro, ini teman saya yang tadi saya bilang. Saya mau belikan dia ikan, ya. Karena dia nggak punya peliharaan. Aku suka sama yang neon-neon, ikan neon-neon. Oh, yang glow-glow gitu. Betul, yang glow-glow. Ini dia. Kemarin kan aku udah kesini. Aku udah tanya, katanya kalau beli Om Bion banyak langsung dapat diskon. Nah, itu yang dicari. Gila, bagus banget ini, Pak. Ini bagus banget, tapi nanti jangan pakai lampu putih. Kenapa gitu, Pak? Biar nyala, pakai lampu yang ungu. Jadi nanti ini nyala semua dia, glow in the dark. Jadi kalau buat dia nih, apa yang diperlukan, Bro? Tanknya kan saya udah pesan. Tank udah. Tadi aku dikasih tahu juga nih sama Bro Ronaldo nih, kalau ikannya nyala. Ntar, Pak, kenapa Bro Ronaldo? Iya tuh, kayak Cristiano Ronaldo. Lucky ini kan pemula, kita kasih yang kecil dulu. Nanti kalau kamu sudah pintar ngerawat, kita upgrade lu. Betul. Wow, cakep ini. Bawahnya sudah hitam. Ini enak kali dapat spawn lu. Belakangnya pasangin background. Pasirnya hitam, pasir Malang biar dia bisa ngurai kotoran juga. Jadi enggak repot ganti air ya. Iya. Sama hiasan batu-batu? Batu ada pakai batu kreket. Katanya udah dibersihkan juga tadi ya. Sama apa lagi? Filter. Filter pakai filter hang on. Pakai yang biasa aja, yang enggak usah repot. Nanti ditaruh atas, kalau mau bersihin tinggal buka spawnnya, cuci aja di kamar mandi, taruh lagi. Oke, siap. Sama yang terakhir lampu ya. Kalau saya pribadi banyak kan pakai lampu duduk gitu sih. Lampu duduk aja ya. Soalnya bisa ganti warna dia. Lihat tuh. Nanti mamamu pasti senang menikmati ikan. Kayaknya lebih listrik mahal. Kayaknya ada yang kurang, Pak. Apa itu? Kita tambahkan dekorasi rumah-rumah gitu. Kita lihat hiasan. Aku mau yang warnanya mati, Pak. Maksudnya tidak mengalahkan warna ikannya. Ini bagus itu. Warna hitam. Rumahnya Squidward. Ini tengkorak, Daredevil ini. Ya, ini bagus nih. Kecil gini? Iya. Serius? Iya, serius. Suruh cuci dulu tapi. Masa satu doang hiasannya? Gak ada lagi, Pak, yang warna mati. Aku pengin beli ini, Luk. Ini. Apa itu? Ini hiu air tawar. Coba masukin tangan, Pak. Janganlah. Ini satu cewek satu laki, Pak. Enggak tahu aku. Gimana cara ngeceknya coba? Ini targetku berikutnya. Kalau kalian setuju komen di bawah. Bang, beli hiunya, Bang. Ini hiu, guys. Katanya kalau ditaruh di tank yang gede bisa 1 meter. Tapi kalau tanknya kayak gini lama besarnya. Sudah di set background hitam, pasir hitam. Sama mau pasang ini. Itu. Enggak kelihatan, Dang. Oh iya ya. Taruh di depan batu aja, Pak. Nanti kamu kalau bosan pindahin batunya. Habis itu bosan pindahin lagi. Terakhir nanti cari lawan supaya ada yang majuin di situ. Terakhir seka gitu. Itu dibuat tameng sama dia supaya ada tempat persembunyian ikan. Halo, siapa namanya? Difta. Difta. Kamu siapa namanya? Abi. Abi. Iya. Mau beli ikan apa ke sini? Andrau. Wih, Andrau. 6 cm 50.000. Kaya dia. Oh, jadi nanti keluarnya di sini ya? Masuk sini sama masuk sini. Untuk kotoran di dasaran sama kotoran di permukaan air itu semua kesedot ya. Cuma dicuci ini. Ini aja. Nanti cucinya ini doang lo. Berarti nggak perlu ganti air? Nanti tetap buang dikit, buang setengah, masukin air lagi setengah. Okay. Udah gitu aja. Ini ada sambungannya lagi ntar, Pak. Ini lebih tinggi ini daripada air keluarnya, Bro. Masih ada sambungan yang lain untuk pendekin. Silakan, Bro, lanjut dulu, Bro. Siap. Belum nanya harga sama dia lo. Tanya dulu. Ini berapa, Om? Untuk akuariumnya 110.000. Masih aman.
kan masih bisa, masih bisa. Untuk filternya 80, untuk batunya kan per kiloannya 15.000. Ini berapa kilo? Ini tadi 1,5-an. Kita hitung 1 kilo lah. 1 kilo. Oke. Okay. Jadi berapa tadi? Berarti 205.000. 205.000. Pasirnya per kilo 5.000. Ini 2 kilo. 10.000. 10.000 masih bisa. Terus kalau lampungnya 90.000. Ya nanti dihitung ya, per 300-an ya. Apalagi ikan, ikan. Kan per ekornya kan 15, ntar ngambil 30 ada diskonnya lagi. Oke. Okay. Ini ya. Warna-warniin tapi ya. Campur, iya, campur. Di sini ya, total ada 5 warna dia. Ntar tak mix ya. Hijau stabilo, kuning stabilo, ini ada oranye. Oranye ada yang agak merah. Agak merah. 4 sama ungu. 5. Iya, iya. Sebenarnya kotornya itu ya jangan kena matahari. Kalau nggak dinikmati, matikan lampunya. Oke. Okay. Itu bikin butek juga. Ngasih makannya nggak boleh sampai tercecer. Kalau makanannya tercecer, kotor dia. Jadi kasih satu ikan pas, satu. Yang nggak gitu juga, masa didikte? Biasanya kalau dia mau makan gitu nggak? Ngomong dia. Enggak, kan biasanya dikejar nanti gitu. Oh, itu lapar tandanya. Lapar. Okay. Bangun pagi jam 7. Kamu langsung menuju depan akuarium, iya, duduk dulu. Sejam sampai jam 8. Sambil makan pisang goreng. Betul. Dan segelas kopi. Sama beli makanannya, bro. Mie ayam, bakso. Mie ayam, bakso. Pelet aja. Oh, pelet. Tapi untuk ikan baru masuk ke akuarium tidak boleh kasih makan. Puasa dia. Oh, puasa. Berapa jam dia puasa? 1x24 jam. Karena dia masuk ke tank baru, suasana baru, yeah, takut yeah, stres, jadi diamin dulu. Kalau kasih makan, muntah. Apa kita beliin aja dia? Bisa meliharanya? Bisa. Guys, kita beliin dia ini, guys. Tuh, Luk, diambil ikan muluk. Nanti masuk ke sini, baru masuk ke plastik. Ini usianya bisa sampai berapa lama, bro? Kalau untuk kualitas air terjaga, biasa 2-3 tahunan. 3 tahun. 3 tahun lagi kita cek rumah-rumah, apakah dia masih ada. Ntar tak bonusin beberapa ekor ikan untuk bagian bersih-bersihnya. Ikan redfin untuk makan lumut, keongnya beberapa ekor. Dikasih keong, tapi nggak beracun? Nggak. Takutnya gitu, keong racun. Nih keong. Oh. Coba, bro. Ini jenisnya keong tanduk. Keong tanduk? Ini keong turbo. Kalau yang itu ada nggak, bro? Yang akeong? Akeong, akeong. Mana tuh? 500. Asisten, uang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya mau beliin dia ikan. Tuh ya, sudah dibayar. Kita langsung berangkat ke rumah Lucky buat setting di rumah. Sudah lama sekali kita tidak main ke sini. Selamat datang di Lucky's Home. Oh, di sini guys, dia sudah punya tempat ternyata. Raknya kebesaran, harusnya beli akuariumnya banyak. Nanti kan satu dulu belajar supaya jadi konten. Iya. Nanti sebelahnya ada lagi. Nanti buka jadi toko ikan. Ini bener, Luk, di sini mending kamu jualan ikan. Ini filter dulu. Oh, gini. Cakep. Nah, ini yang paling bagus, guys. Tidak boleh lupa. Lampu aku yang pasang deh. Mending kamu ambil air. Ini keren banget, guys. Ini ada banyak ini titik-titik lampunya. Guys, kalian komen di bawah, guys. Habis ini kita beli apa kasih siapa, guys, ya. Coba saya nyalakan nih. Waduh, cakep. Saya pencet nih, guys, ya. Hah, merah. Merah lebih tebal. Bening. Ini kayaknya bagus ini buat lampu ikan. Kita lihat aksi Lucky. Biasanya ini kerjaanku nih. Ya, terus pelan-pelan. Bagus, pinter tuh. Wow, seru juga ya. Kenapa ada plastiknya? Kalau langsung itu nanti pasirnya tuh lari, terus debunya naik. Luar biasa. Lo cocok siapa? Cocok banget. Kamu punya teman mulai sekarang. Kasih nama 30 ekor. Lanjut. Tunggu, Pak. Lagi sekali ya. 1/4. Berarti 1/4. Ya. Beli air lagi? Ada airnya, udah ready stock. Oh, udah ready stock. Ini nanti menikmati ini tuh di sini duduk ngeliatin gini tuh. Ini dia, kabut ya. Jadi biasanya kalau nunggu sampai airnya clear itu butuh waktu beberapa jam filtrasi. Guys, kalau kalian nonton video ini di bulan puasa, ini syutingnya sebelum bulan puasa ya, guys. Repot-repot amat. Ini kan masih agak kabut nih. Iya benar. Kok kenapa gitu, Pak? Nanti difiltrasi beberapa jam bening dia. Betul. Pintar sekali. Aku sumpah aku penasaran sama nasib kura-kuranya Bandit. Ciri-ciri naik apa enggak, gimana, Pak? Jatuh dia tumpah. Udah. Nah. Ini baru tumpah. Oke. Sekarang ikannya kita rendam. Jadi ini tujuannya supaya suhu air di dalam sama suhu tubuhnya dia sama suhu air di luar itu sinkron. Kita ini anggapnya dokternya, Pak ya? Bener. Sudah saatnya. Langsung aku mau lihat dia kerja nih, Lucky nih. Bisa nggak dia kerja ya? Ayo, Lu. Ih, pinter sekali, Lucky. Guys, aku liatin ikan, guys, nih. Tuh, bagus banget warnanya, guys. Ini dia. Lihat, guys. Lihat, Lu. Nih ya, langsung ambil ya? Ya, ambil, Lu. Ambil.
Keluar. Wow. Ikan pertama, kedua, ketiga, keempatnya Lucky sudah keluar guys ya, menghuni rumah barunya. Nah ini tadi bonusannya ya. Ya, iya, sudah keluar. Ih, bagus banget warnanya, sumpah. Ini Christina nonton videonya, pasti istriku minta juga nanti. Nggak mau, sayang. Aku mau hiu, sayang. Hiu. Ayo, ya, keluar lu. Keluar. Pinter. Ada berapa ekor lagi? Akeongnya belum keluar, lu. Akeongnya belakangan aja, Pak. Keluar. Bagus. Wah, ini yang putih, lu. Coba yang putih. Putih aja, ini putih. Yang putih. Coba ganti. Nih, yang isi. Ada birunya. Lagi satu. Ini yang dark. Ini lebih nyala tapi lu. Kalau malam-malam mode malam nih. Inilah dia teman-teman. Akuarium pertama milik Lucky, semoga dia bisa merawat ya dan ikannya awet di sini. Nanti pas bulan puasa lihat dia Pak lagi. Oke, kita tengok ke sini kalau kalian mau lihat kita buka puasa di sini guys ya, komen di bawah.